siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang di belakang kelihatan? Kalau nggak kelihatan, gini-gini udah kelihatan. Yang saya hormati Pak Menteri Kesehatan, yang saya hormati Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Ngarso Dalem, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, yang saya hormati Bupati Kabupaten Gunung Kidul, yang saya hormati Direktur Utama BPJS Kesehatan, Bapak-Ibu sekalian, peserta BPJS yang saya hormati, yang saya cintai, ini pegang kis semuanya ya? Pegang? Pegang semuanya. Seneng nggak pegang kis? Gini loh. Kita ini kan semuanya pengen sehat, betul enggak? Yang pernah lama, agak lama gitu di rumah sakit. Oke, sekedar yang ngacung banyak banget. Oke, sebentar. Coba angkat tangan yang pernah di rumah sakit agak lama. Pinten? 2 bulan. Pinten? 10 tahun. 10 tahun. Mungkin kalau gak kaget kok. 10 tahun. Bapak pinten? Berapa? 14 tahun. Wah, itu suwen-suwenan tuh. Harus sehat semua ya, oke? Nah, coba saya apa yang kanker ada enggak? Enggak. Bukan kantong kering, kanker beneran ini. Kantong keringnya gak maju. Iya, kalau gak ada saya seneng banget gitu. Kalau gak ada seneng banget, berarti sehat semuanya kita. Iya. Yeah. Iya, yeah, coba tadi Bu yang kacamata tadi, maju. Tadi yang apa 14 tahun tadi coba. Ini. Oh, sini seperti berbagi. Ya, dikenakan Bu nama. Sudah, agak dekat. Nama saya Supri Hartini dari Kajari. Supri Hartini, Bu Supri Hartini. Ya, Bu Supri Hartini apa? Sakitnya apa? Paningalipun, gitu kan? Minus 3,5. Oh, plus 3,5. 3,5 sama 3. Kiri 3,5, kanan 3. Ya, terus Ibu ke rumah sakit PKU Muhammadiyah Gunung Kidul. Ya. Terus terus diperiksa. Saya diperiksa apanya? Matanya. Oh, sakit mata diperiksa. Matanya nggih, pun diperiksa matanya nggih. Terus dari dokter disampaikan minus plus yeah. Plus 3,5 sama 3. Kemudian Bu dianjurkan di kacamata di Optik Candi Putra. Dianjurkan untuk beli kacamata di Optik.
Nggih, di optik itu bukan di rumah sakit ya, di luar rumah sakit. Beli di optik. Nggih, terus pakai BPJS. Pakai BPJS bisa? Bisa tapi enggak sepenuhnya. Optiknya mau? Iya. Nggih. Tidak sepenuhnya itu bukan maksudnya. Biar jelas. Harusnya 400. Harusnya 675. Ibu bayar 400. Ya. Memang aturannya seperti itu. Nggih. Ya. Bentar saya tanyakan Pak Dirut. Dari BPJS untuk kacamata itu dibantu Rp250.000. Nah, tidak yang gratisnya Rp250.000. Kalau ibu-ibu beli yang kacamatanya apa itu modelnya model yang keren gitu ya 5 juta. Tapi yang untuk kita bisa dia saya kira 500-600 sudah sangat bagus. Berarti apa, Bu sekarang sudah pakai kacamata berapa tahun? Baru 3 bulan. 3 bulan. Oke, okay. Terus case-nya pernah dipakai atau apa lagi? Pusing di puskesmas. Oh, periksa pusing di puskesmas. Kenapa pusing nggak langsung ke rumah sakit? Lebih karena penyakitnya ringan, nggak puskesmas. Ini yang benar. Jangan pusing dikit langsung ke rumah sakit. Rumah sakitnya penuh, mangke. Saya sudah melihat berapa rumah sakit. Berapa bulan Januari? 4 rumah sakit sama puskesmas, semuanya. Kalau saya tanya di rumah sakit sakitnya, ya sakit kalau menurut saya sakit ringan. Bu Supriyartini, apa Pancasila? Pakai Pancasila, satu. Tidak mengatakan gitu. Pancasila, dari Pancasila, satu. Pancasila, satu. Ketuhanan yang Maha Esa, dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga. Persatuan Indonesia, empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gunung gitu top. Yeah, bon. Kok sepedanya? Kita nggak janji ya. Yeah, diberi sepeda. Udah ditaruh di depan sini nggak apa-apa Bu. Sepedanya ini kok awis loh Bu, sami-sami itu kok awis. Ini dilintu mobil sakit. Karena di situ ada tulisannya di situ, sepeda Presiden Jokowi. Sekarang itu. Itu sepeda nih tulisan di ibu. Dikenakan. Pak Susanto, saya pasien. Mas Susanto, Saya pasien cuci darah sudah menjalani. Cuci darah, cuci darah, sudah menjalani selama 10 tahun, enggak? 10 tahun cuci darah, Teman-teman, saya juga. Oh, sami, hati-hati, semuanya harus sehat. Karena kalau yang namanya cuci darah itu berapa minggu sekali? Seminggu dua kali, Pak. Seminggu? Dua kali. Dua kali seminggu? Dua minggu sekali. Dua kali. Seminggu dua kali? Dua kali. Kok setiap hari harus cuci darah? Selama sudah selama 10 tahun? Iya, tiga, Pak. Dikenai biaya? Tidak. Tidak, sama sekali? Sama sekali. Bayangkan kalau Mas Susanto tadi
seminggu cuci darah 2 kali, sekali cuci darah itu sebentar, saya tanya dokter dulu. 820.000 sekali cuci darah. Kalau tipe A 1,2 juta, bayangkan seminggu 2 kali. Setahun berapa? 10 tahun berapa? Itulah tugas pemerintah, tugas negara memberikan jaminan kepada rakyatnya yang sakit. Seluruh rakyat Indonesia. Mas Mantoi sehat, baik, tetapi memang setiap minggu harus 2 kali cuci darah. Kita semuanya harus hati-hati. Itu disebabkan apa nggih? Saya karena kebanyakan minum antibiotik. Minum antibiotik. Nah, hati-hati, ini pengalaman seperti ini harus betul-betul kita ingat. Jadi kalau kita ingin minum obat yang tidak ringan, antibiotik bukan ringan, harus konsultasi dengan dokter, atas saran dengan dokter. Matur nuwun, dokter. Nggih. Itu udah. Oh, yang apa? Yang anu aja enggak bisikin saya Pak sepeda, yang cara sepeda. Ye, saya rasa itu saya sangat senang. Nanti Pak Jokowi itu Pak. Orang terus terbuka. Asal kaos, Bu. Senang buatan asal kaos. Ora salaman tapi. Energinya gitu ya.
Mohon maaf, agak mundur. Mas, ada mobil lewat, Mas. Ada sini, Mas. Wah, ada laki-laki itu sekolah kok, Pak. Loh, Mary, Pak. Ini semua tersebar di 4 kabupaten,
Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan Pulau Progo. Hari ini kita berada di Jalan Wonosobo Solo, Bapak, sebagai salah satu dari 7 ruas yang akan Bapak berikan di hari ini. Demikian Bapak, terima kasih. Selamat datang kami ucapkan kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Lagi. Sini ya. Sini ya coba. Mundur lagi, Pak.